Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Anda di channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan lagi ke daerah Puncak 2 Bogor. Secara daerah ini tuh banyak banget wisata yang keren-keren. Bener gak sih, guys? Nah, untuk akses jalanannya udah bagus, meskipun ada beberapa ruas jalan yang sedang dalam tahap perbaikan seperti ini. Jadi jalanannya harus bergantian, tapi tenang, kalau di daerah ini sih nggak pakai acara macet ya, nggak kayak di Puncak tanpa dua. Nah, ini kita belok kanan, melewati wisata Green Villas dan Nirvana Valley, dan jalanannya ini udah bagus ya. View sepanjang perjalanan juga Masya Allah indah banget. Nah, ini kalau ke kanan itu ke Curug Ciherang, sedangkan kita belok ke kiri ke arah Villa Kahyangan dan Curug Cipamikis. Kita lewat deretan hutan pinus yang suasananya adem banget. Jalanannya juga udah bagus nih. Oh ya, terus support channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Thank you. Untuk HTM, weekday Rp35.000 dan weekend Rp40.000. Anak di bawah 2 tahun, free. Parkir mobil Rp10.000, motor Rp5.000. Dan ini area parkirnya, adem dan terlihat sangat luas. Terdapat tulisan Curug Cipamingkis Sukamakmur Bogor. Sekarang kita lanjut ke area camping ground dan glampingnya. Nah, ini dia. Untuk harga glampingnya Rp650.000 per malam, sedangkan kalau mau camping kena biaya tambahan sebesar Rp25.000 per orang. Nah, ini area deknya. Di depannya ada kafe and resto gitu ya. Dan setiap deknya dilengkapi dengan lampu seperti ini. Dan ini tuh konsepnya tepi sungai gitu ya guys. Jadi kelihatan syahdu dan romantis. Bener gak sih? Wah, Radin happy banget tuh. Kirain mau camping ya dek. Nah, ini adalah musolahnya. Kita lihat ke dalam ya. Kondisinya cukup bersih dan tersedia peralatan sholat seperti mukena dan sajadah. Dan di belakang musola ini terdapat 3 buah toilet. Lanjut kita ke sebelah kiri jembatan tadi. Nah, terdapat beberapa tipe glamping seperti Turi Glass, Pupa, dan Boba Luxury dengan harga tertera di layar kaca. Oh ya, di bagian ujung juga sedang dibangun villa baru. Nah, di area ini ada monyet liar yang lagi cari makanan guys. Tapi kalian gak usah khawatir, monyetnya gak ganggu kok. Lanjut kita mau ke spot berikutnya yaitu jembatan gantung. Nah, kalau jembatan yang kita lewati ini namanya jembatan cinta. Oh ya, jembatan gantung ini merupakan spot yang cukup unik dan bisa menjadi salah satu spot foto yang instagramable. Kalau untuk anak-anak ketika naik pastikan dalam pengawasan orang tua ya. Bagi Mas Dava ini kali keduanya ke tempat ini nih. Menurutku tempatnya ini tuh adem dan sejuk gitu ya. Apalagi kalau kesininya pas pagi-pagi atau sore hari. Pastinya jauh lebih nyaman guys. Oh ya, di samping jembatan ini terdapat villa yang cukup unik. Namanya Bubu Village. Terdapat infinity pool di depannya yang membuat villa ini menjadi viral dan waiting list gitu. Terdapat juga villa kayu 1 dan 2 dengan harga yang teman-teman bisa lihat di layar kaca. Nah, di depannya terdapat terapi ikan kayak gini. Buat teman-teman yang pengen cobain, bisalah cus ke sini. Dan ini tuh sudah free ya guys. Nah, lanjut kita ke kolam renang dewasa. Kebetulan ini kolamnya sedang dibersihkan, jadi kita belum bisa berenang di kolam ini nih. Untuk kedalaman kolamnya 100-135 cm. Wah, Radi main kuda-kudaan nih. Terdapat taman seperti ini bisa untuk rehat atau duduk-duduk sejenak. Oh ya, di belakang kolam renang ini terdapat glamping yang sebelumnya kita lihat tadi ya. Di samping kolam renang ini terdapat juga area spot foto. Ada yang berbentuk love, kursi keranjang gantung, dan juga spot sayap burung seperti ini. Nah, kalau ini kolam renang yang tampak dari area spot foto. Oh ya, disediakan juga tempat duduk di samping kolam renangnya. Mantap kan? Lanjut kita ke spot berikutnya. Nah, teman-teman, di sini tuh areanya cukup luas ya. Dan spot seperti ini terlihat unik dan menarik.
Yang kayak gini udah bikin anak-anak happy nih. Lanjut kita trekking ke curugnya. Untuk sampai di lokasi membutuhkan waktu sekitar 10 menitan gitu ya. Oh ya, saat melakukan trekking pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Suasananya yang sejuk membuat trekking kali ini terasa nyaman. Terdapat spot foto bintang raksasa. Ada kamar mandi juga di sini. Dan ada curug kecil juga. Buat teman-teman yang mentok nggak bisa lanjut ke atas, bisa main-main di curug ini. Nah, ini masih lanjut sekitar 100 meter lagi ya guys. Semangat! Oh ya, dari atas sini terlihat jelas view-nya yang Masya Allah indah. Oh ya, untuk jalan yang dilalui itu menanjak dan sudah berbentuk tangga batu hingga cor-coran yang aman. Jadi cocok kalau untuk para pemula dan anak-anak. Nah, di tengahnya ada spot foto lagi nih. Kita rehat sebentar, lanjut lagi. Nah, ini kita udah sampai di curugnya. Kebetulan debit airnya lumayan deras nih. Oh ya, air curug ini berasal dari pertemuan aliran sungai Cipamingkis dan sungai Cisarua. Airnya dipercaya sebagai obat karena jernih, dingin, dan berasal dari air pegunungan. Jadinya bebas kaporit. Ketinggian air terjun sekitar 10-15 meter. Oh ya, kita kesininya pas weekday guys. Jadi kondisinya sepi. Berasa curug pribadi nggak sih? Oh ya, di sini tuh rawan longsor ya guys. Dan pada saat kondisi hujan lebat, kita dilarang turun dan mandi di curugnya demi keamanan dan keselamatan pastinya. Nah, selesai mandi di curug, kita kembali turun ke bawah. Mampir dulu nih ke spot anjungan perahu asmara. Di sini juga bisa dijadikan spot foto yang instagramable guys. Oh ya, pas naik ke atas usahakan maksimal 3 atau 4 orang aja ya, biar aman. Di sini juga terdapat rumah pohon. Cuma kita nggak naik ke atas karena tempatnya lumayan jauh dan udah capek juga nih guys. Kita lihat dari bawah aja ya. Lanjut kita ke kolam renang anak. Oh ya, terdapat ayunan dan beberapa saung di sini. Dan saungnya free ya guys. Area ini berada di samping kiri kolam renang dewasa. Nah, ini dia kolam renang anaknya. Berenang di sini berasa candu nggak sih? Berada di tengah hutan pinus dengan cuacanya yang sangat mendukung. Menu-menu manja gitu, adem bikin nagih. Mas Dava happy deh kalau udah gini, berasa menemukan dunianya. Kedalaman kolamnya sekitar 65 cm. Nah, di samping kolam renang ini disediakan area playground seperti jungkat-jungkit, ayunan, karawuzel, atau semacam komedi putar gitu. Terdapat juga ember tumpah di sampingnya. Seru kan? Harga sewa ban Rp10.000. Oh ya, di samping kiri kolam renang ini terdapat kantin yang di depannya terdapat area parkir motor. Lalu di sebelah kanan kolam renang ini terdapat kamar mandi. Samping kanan kamar mandi wanita dan samping kiri adalah pria. Terpisah ya guys. Di sini juga tersedia cafe and resto 2 lantai. Terdapat banyak pilihan makanan dan minuman di sini. Untuk daftar menu dan harga, teman-teman bisa lihat di layar kaca. Kafenya sangat instagramable, kelihatan cantik dengan ornamen natural berpadu dengan suasana alam di sekitarnya. Letaknya berada di pinggir sungai. Oh ya, di sini juga disediakan villa segitiga warna-warni dengan harga yang variasi sesuai kapasitas. Ada villa lentera juga, yang ini lentera 1 dan 2. Sedangkan yang ini villa lentera 3. Untuk harga semua sama ya guys.
Terdapat musola di area ini lengkap dengan tempat wudu dan alat sholatnya, sebelah kiri untuk laki-laki dan kanan untuk perempuan. Selain itu ada kamar rumah pohon juga nih, dan villa air mancur. Jadi makin banyak kan pilihan tempat menginapnya? Oh ya, kalau lagi beruntung, kalian bisa ketemu sama kabut juga loh di sini. Curug Cipamingkis merupakan salah satu destinasi wisata dengan fasilitas lengkap yang wajib kalian kunjungi saat liburan ke Puncak 2. Yuk lestarikan terus pariwisata Indonesia. Nah, habis berenang, seperti biasa, kita bikin yang anget-anget, bakar sosis. Mantul ya? Oh ya teman-teman, tetap jaga kebersihan dan bersahabat terus dengan alam ya, karena banyak sekali manfaatnya terutama bagi anak-anak. Jangan lupa cus liburan kesini guys. Sekian review dari aku, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video, salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Pada titik tertentu, kamu akan sadar bahwa keselamatan hati dan ketenangan pikiran lebih penting dari segalanya.